kamar, ya jangan lupa untuk sebelum masuk kamar ini harus pencet 3 kali ya, sambil menyebutkan identitas dari departemen, misalnya gini, housekeeping. Untuk meningkatkan wawasan di dunia kerja, khususnya dunia perhotelan, sebanyak 11 mahasiswa Akpar Majapahit dari program studi D3 Perhotelan mendatangi Midtown Hotel, Jalan Basuki Rahmat nomor 76 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mahasiswa Akpar Majapahit ke Midtown Hotel tidak lain untuk belajar dan praktek langsung divisi housekeeping di dunia perhotelan. Namun sebelum benar-benar mempraktekannya, mahasiswa Akpar Majapahit diajak showing kamar terlebih dahulu. Nah, setelah diajak showing, mahasiswa pun mempraktekkan secara langsung dasar-dasar making bed yang baik dan benar dan diberi waktu 5 menit untuk merapikannya, namun tetap dalam pengawasan instruktur. Untuk di sini, di Hotel Midtown tadi kita kenalkan standar-standar kamar, kita perkenalkan dalam kamar itu apa aja, mencoba untuk mengaplikasikan ilmunya yang dapat dari sekolah, yaitu making bed, sleeping, juga seperti itu, terus status-status kamar kayak D&D, makeup room, seperti itu. Teman-teman, supaya bisa apa yang kita ajarkan tadi bisa berguna untuk kedepannya di sekolah pun ataupun di tempat kerja yang lainnya. Tidak hanya praktek yang diberikan, pihak hotel pun mengajak lunch bersama sekaligus menjadi evaluasi di bidang kuliner. Bagaimana Anda tertarik dengan kegiatan mahasiswa Akpar Majapahit dan ingin menjadi bagian dari kami? Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.